Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah video lanjutan dari episode pertama ya. Nah, waktu episode pertama itu judulnya cara memperbanyak alokasia green seal atau keladi tengkorak hijau, yang saya upload tanggal 20 Februari 2021. Nah, beberapa bulan kemudian saya bikin dokumentasinya setelah si keladi tengkorak hijau itu dia tumbuh akar dan daunnya tumbuh seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman pengen daunnya seperti itu, pastikan setiap pagi terkena sinar matahari ya. Dan si keladi tengkorak itu sekarang tahun 2022 Januari ya, udah sold out. Oke, saya mau nunjukin aja itu ya, yang keladi tengkorak hijau yang waktu itu saya semai di episode pertama. Oke, makasih ya udah nonton ya. Makasih.